pernah memidam pedok emas itu. Tapi saya sudah lama mengembalikan barang itu ke pemiliknya. Bohong! Mana buktinya kalau saudara sudah mengembalikannya? Saudara jaksa, biarkan saudara terdakwa melanjutkannya. Apa betul saudara sudah mengembalikannya? Majelis hakim yang saya hormati, saya masih punya harga diri untuk berbuat sejahat itu. Apakah saudara terdakwa bisa membuktikannya? Majelis hakim yang saya hormati, saya sudah mengembalikan pendok emas itu melalui teman saya. Siapa nama teman yang dimaksud saudara terdakwa? Kemidin, tapi company menyebutnya Kikonidin. Apakah saudara terdakwa sanggup menghadirkannya sebagai saksi? Sanggup. Baiklah, dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan. Saya tahu yang diucapkan Kiai di persidangan tadi bukanlah hal yang sebenarnya. Mereka sangat licik. Saya berbohong demi terungkapnya kebenaran yang sesungguhnya. Midi, dalam hal ini saya mohon bantuan kamu. Mereka sudah melibatkan para jawara sebagai saksi. Itu artinya mereka sudah memasuki wilayah saya. Izinkan saya menyelesaikan masalah ini dengan cara saya. Sisanya nanti setelah persidangan selesai. Tapi saya mau kalian lenyapkan barang bukti ini. Hahaha, beres tuan. Jaksa sastra Deliria. Kikonidin. Mana pendok emas itu? Pendok emas. Ternyata para pendekar juga menginginkannya. Mat. Tenang. Semuanya akan menambah panjang masalah itu, Asin. Andaikan ini masalah pribadiku, sudah kuhabisi kau. Para pendekar Bandung, Cilegon dan Bojonegara berada di pihak kita, dan mereka sudah menyebar untuk mengejar jawara-jawara bayaran jaksa sinting itu. Woi, berhenti! Serahkan pendok emas itu padaku. Siapa kami? Serahkan yang kau bawa itu. Saya tidak ada urusan dengan kalian. Sebaiknya kalian minggir. Atau kalian memilih mati. Mati hanyalah masalah waktu. Sekarang, besok atau lusa. Yang penting serahkan pedok emas itu padaku. Aingeh, kencil ken. Minggir. Hey!
kita harus segera menyerahkan benda ini ke Kiai. Ya, lebih cepat lebih baik. Tapi kita semua harus tetap waspada, karena tidak menutup kemungkinan masih banyak jawara-jawara bayaran yang berpihak pada jaksa sialan itu. Bagaimana menurut kakak? Baiklah, nanti saya akan bicarakan dengan guru saya. Bagaimana benda ini tetap aman berada di tangan kita. Para pejabat Bumi Putra di Cilegon, Serang dan Pandeglang sudah resah dengan hukum dan peraturan-peraturan gila buatan company yang semakin tidak masuk di akal ini. Mereka berbuat sesuka hatinya saja. Adakah upaya atau tindakan dari para umaro? Harapan mereka hanya satu, yaitu ulama dan para pendekar. Para umaro akan bergerak dari dalam. Sementara pertemuan para ulama di Tanah Harap belum juga membuahkan hasil. Kiai Haji Marjuku yang kita harapkan sampai saat ini belum juga memberikan keputusan, karena menurut beliau masyarakat Banten belum siap untuk berjuang. Iya, karena perjuangan selalu menuntut pengorbanan. Tapi bagaimanapun, rakyat Banten butuh seorang pemimpin agar kesewenang-wenangan dan penindasan kompeni-kompeni kafir segera berakhir. Amar makruf nahi mungkar adalah tugas semua muslim. Jihad fisabilillah adalah jalan kita. Sejengkal pun saya tidak rela seenaknya mereka berpuasa di tanah yang kita pijak ini. Haram bumi Sabah Kingking ini dipijak oleh mereka. Ki Wasit Putra Abbas, kelangsungan hidup rakyat Banten ini ada di tangan seorang pemimpin seperti dia. Saya Arsyad Fawil, putra Imam As'ad, siap berjuang bersama Kiai. Fatma, Fatimah, Rodia, Abah percayakan urusan ini pada kalian. Usahakan sebisa mungkin pendok emas ini ke tangan Kiai Blingsong. Biar nanti Kiai sendiri yang menyampaikannya di kamu, Eri. Iya, Mbak. Apapun yang terjadi, kami akan menjaganya hingga benda ini sampai di tangan pemiliknya. Kenapa harus mereka yang mengantarkannya, Bah? Abah sengaja menyuruh mereka untuk mengelabui jawara-jawara bayaran kumpeni. Berdoa sajalah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Apa yang kau bawa itu, cantik? Siapa kalian? Saya tidak ada urusan dengan kalian. Sepertinya sekarang sedang berurusan. Berikan saja apa yang kalian bawa. Setelah itu, kalian boleh pergi. Tidak. Kalian tidak berhak apapun dengan yang aku bawa. Itu artinya kalian memilih mati. Ayo serahkan jika kalian masih sayang dengan nyawa kalian. Tidak. Haris. Oh.
dasar pecundang. Jawara tak punya harga diri. Kau habiskan kekuatanmu hanya untuk melawan perempuan. Pastikan pendok emas itu sampai ke tangan pemiliknya di Kampung Weri. Iya, Kang. Bangsat, rupanya nunggu telur nih kami kira. Jangan kau kira aku takut menghadapi Muhyiddin. Muhyiddin, kian tersinggaran ke Muhyiddin. Oke, Ki Bawuk, keluarkan semua bandrongmu. Ki Bawuk tidak akan takut. Dasar jawara-jawara sesat piaraan company. Wes, ora kaya omong hok, kita habisi dia. Kalian berurusan dengan Ki Wasit, itu artinya kalian sedang berurusan dengan saya. Ampun Ki, ampun. Sekarang kalian tinggal pilih, mau mati sekarang atau nanti setelah selesai persidangan. Ampuni saya Ki, ampuni saya. Saya harus bagaimana? Cukup kalian turuti perintahku. Iya Ki. Benar. Saya telah meminjam pendok emas itu dari Ki Wasit. Tapi saya sudah mengembalikannya ke Kampung Weri. Kepada siapa saudara saksi mengembalikan pendok emas tersebut? Mereka berdua. Tuduhan yang ditujukan kepada tersangka dinyatakan tidak beralasan. Berdasarkan keterangan para saksi dan dengan adanya barang bukti, tersangka dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari tuntutan hukuman.